menggunakan MCB ini. Naikkan MCB ini. Turunkan tuas ini. Ini udah mulai ada arus listrik genset. Yang lainnya posisi mati. Oh, itu. Essence skin itu dari genset. Nah, ini juga. Nah, itu genset. Sementara untuk area 7A ini semua teraliri genset untuk lampunya. Ya. Ini udah genset semua. Jadi saya ulang lagi, kalau genset udah hidup, posisi MCB harus begini. Cukup yang ini sama ini saja yang dialiri listrik, yang lainnya jangan. Khawatir nggak kuat gensetnya. Oke, kita lihat ke bagian yang teraliri genset. Sini gelap, tetapi di sini ada satu titik yang dikasih aliran genset. Nah, ini. Nah, ini genset. Lalu untuk pompa juga, kalau untuk 7A-nya nggak perlu dipindah-pindah. Ini udah apa? Udah 7A ya, pompa pendorong. Ini nanti 7B ini ke sini. Nah, ini genset bagian atas. Untuk 7BC ada sebagian teraliri listrik. Jadi yang kena genset tuh ini di sini satu titik 7BC-nya, di sana satu titik. Lalu di sini stop kontaknya juga ada satu titik yang dialiri genset. Nah, ini udah mempergunakan genset nih. Nah, aslinya ini mati lampu. Ini untuk nyalain di luar. Ini genset. Nah, untuk yang ini nyalanya di sini. Nah, ini stop kontak juga. Ini yang pakai genset juga nih. Tuh, ada listriknya ya. Jadi ini genset. Ini untuk penerangan keluar. Ini untuk penerangan di dalam satu titik. Oke. Nah, ini untuk AC. Pas kebetulan ini AC ini masih nancep di instalasi yang awal ya, karena mati lampu. Ini kita alirkan ke pindahin ininya ke sini. Ya. Pindahin colokannya ke sini untuk mempergunakan arus dari genset. Nah, untuk perpindahan dari sini menuju ke sini ya, tunggu aja dulu, nggak bisa langsung untuk genset, nggak bisa langsung dipijit power ya. Coba sekarang. Nah, sekarang udah hidup. Ini satu AC mempergunakan genset. Oke, kita coba yang di AC di ruang konsul atas. Kita hidupkan. Oke, mana ini remote-nya? Nah, ini dengan satu AC di ruang konsul atas. Ruang konsultasi, ya mau tidak mau, kalau pas lagi mati lampu, yang mempergunakannya ruang konsultasi yang atas ini, karena bisa mempergunakan AC dan lampu-lampunya normal, kecuali kemungkinan hanya stop kontaknya saja. Tapi
Tapi kalau mau diaktifkan ya mungkin nanti stop kontak ini di nomor, ada di nomor 2 dan 3. Nah ini stop kontak, nanti bisa aja dicoba. Kalau mau mempergunakan stop kontak ini dinaikin semua. Jadi ini nggak ada yang diturunkan gitu ya. Tapi untuk sementara mempergunakan penerangannya saja dengan AC yang satu ini. Oke, ini ruangan treatment. Oke, ini ruangan treatmentnya satu titik dengan satu AC yang 1,5 PK. Ini mudah mempergunakan genset. Oke, itu aja. Stabil karena tidak ada yang mempergunakan stop kontak. Kesehariannya untuk jalur yang barusan genset itu, pas lampu PLN itu hidup kembali, itu masuknya di meteran 7A. Oke, sekarang cara mematikan. Kita matikan. Pertama yang kita, contohnya sekarang listrik PLN udah ketahuan hidup ya. Nah ini listrik PLN udah kelihatan, contohnya hidup ya. Nah. Tuas ini tuh yang tadinya di bawah sekarang diputer ke atas. Nah seperti ini. Oke, sekarang ini naik-naikin semua. Ini tuas sudah ke atas lagi. Ini matiin. Ini juga turunkan. Matiin. Tutup bensin. Dah, selesai. Terus ini jangan lupa biar tikus nggak masuk ya, ditutup. Nanti jangan lupa juga kalau pas lagi mau nyalakan, ini yang pertama dibuka tuh ini biar nggak lupa. Ini biar tikus nggak masuk. Yang 7A juga, yang 7A ya, base 7A ini MCB-nya kembali-kembalikan lagi ke posisi semula. Posisi normal. Setelah PLN hidup, semua kembali-kembalikan lagi ke semula. Kalau ini terserah mau dipergunakan atau mau tidak, ya monggo wae gitu ya. Karena ini udah jalurnya tetap nyala, itu sudah mempergunakan jalur PLN tapi yang dari 7A gitu ya. Nah, ini kita pindahkan lagi ke 7BC.